10 tanda besar kiamat hanya akan muncul kalau simpulnya dipotong. Simpulnya itu adalah bumi mengalami hantaman meteor. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada umat ini nanti akan terjadi banyak penenggelaman negeri-negeri, akan banyak terjadi perubahan bentuk dan hujan meteor. Sahabat bertanya, kapankah itu akan terjadi? Jawaban Nabi adalah apabila penyanyi-penyanyi wanita dari kalangan umatku sudah bermunculan di mana-mana, apabila musik, alat-alat musik sudah menyebar di tengah umatku di mana-mana, apabila umatku sudah menyebar khamar, mudah didapat di mana-mana, jika tiga perbuatan ini sudah dibuat oleh umatku, meteor akan jatuh. Di dalam Al-Quran di 5 surat, surat Saba, surat Ad-Duhan, surat Al-Mulk, surat At-Tur, surat Al-Hadid, Allah mengumumkan menjelang kiamat kalian di bumi akan mengalami jatuhnya benda-benda langit yang menyebabkan keributan yang besar di muka bumi. Ketika mereka melihat pecahan langit masuk ke dalam bumi, mereka berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. 43 tahun yang lalu telah diumumkan kepada dunia oleh NASA bahwa 2013 bumi kita memasuki arus sungai meteor. Melintas selama 4 tahun. Akhir 2016 bumi kita baru keluar. Meteor yang ada di ruang angkasa yang akan dilintasi oleh bumi kita jumlahnya ratusan juta meteor. Kecepatan meteor di ruang angkasa adalah 120 ribu kilometer per jam. Kekuatan meteor ledakannya ini tergantung kepada besar kecilnya meteor tersebut. Para astronom mengungkapkan fakta bahwa bumi kita sekarang ini ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Bahkan sudah ditemukan sekarang ini 12 ribu lebih meteor-meteor yang panjangnya ratusan meter, dan bahkan ada satu yang hitam, gelap, besar, meluncur menuju bumi. Astronomi dunia menjelaskan bahwa ketika satu meteor menghantam atmosfer bumi, apabila meteor ini besar, satu bumi bisa mendengarkan suaranya. Kalau garis diameternya 2 km saja, kekuatan ledakannya sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir yang pernah jatuh di Nagasaki dan Hiroshima. Bumi dibungkus oleh duhon, kabut debu yang sangat panas dan sangat tebal. Gelap bumi ini selama 40 hari 40 malam. Kalian tidak mampu membedakan kapan siang, kapan malam. Bahkan salah seorang di antara kalian mencoba mendekatkan telapak tangannya ke arah wajah, tak mampu melihat apa-apa. Orang-orang kafir sampai melepuh kulit mereka. Orang-orang Islam yang hobi buat dosa dan maksiat, mereka sama tersiksanya seperti orang kafir. Akan tetapi saat duhon sudah lenyap, yang beriman dan amal soleh mereka banyak sebelum itu terjadi, hanya seperti terserang flu dan demam saja. Besok harinya manusia dikejutkan dengan musibah lanjutan. Semua teknologi sudah berhenti. Sejak itu, serentak seluruh dunia mengalami kelaparan.